Untuk hari ini pertama, alhamdulillah ya, kemarin karena seminggu yang lalu kita informasikan kepada pedagang dengan cara persuasif, maka hari ini alhamdulillah ternyata para pedagang kita ternyata juga mereka paham ya, mereka paham terhadap aturan dan ketentuan bahwa di daerah-daerah itu tidak boleh. Sehingga hari ini kita lihat bersama tanpa ada yang bersifat sedikit represif, mereka-mereka sudah pindah.